Assalamualaikum Lur, bagaimana kabarnya kalian? Semoga sukses dan sehat selalu. Oke, setelah sekian lama menunggu dan menderita, alhamdulillah ada kabar berita baik bagi seluruh player Drotopia. Kira-kira apa ya guys? Jadi gini guys, kemarin Jumat 2 Februari 2024 Drotopia tim mengeluarkan fitur yang sangat bagus dan bermanfaat guys. Fitur ignore pesan dari selain teman. Ya, gini caranya menggunakannya. Kalian klik itu dulu. Kemudian kalian klik show friend. Kemudian kalian klik yang friend option. Kemudian nyalakan ini ya, ignore non friend message. Jadi yang bukan temanmu kalau mau message kamu gak bisa, guys. Yo, gak bisa, guys ya. Jadi ucapkan selamat tinggal pada tung 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 pesan-pesan dari bot ya. Wes. Kenapa kok baru rilis ya? Tapi alhamdulillah ya. Meskipun terlambat, kita tetap apresiasi ya, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih Growtopia tim. Terus misal ada yang bilang, "Lu, itu udah ada dari dulu fiturnya." Gini Lur, yang dulu ada fiturnya itu ya hanya ignore semua chat dari orang selain teman. Langsung tak kasih contoh aja ya. Ini aku lagi di Word by Paper nih ya. Ini kan aku bisa baca chatnya player-player lain kan, meskipun bukan temen ya. Tapi kalau fitur ini tak nyalakan guys ya. Ini ya fitur ini ya, di personal setting ini, personal setting tak nyalakan, show chat only from friend. Iya, kalian nggak bisa lihat chat dari bot atau pesan dari bot, tapi kalian juga nggak bisa lihat chat dari orang lain guys. Nah ini merugikan, gimana kalian mau trading kalau nggak bisa lihat chat dari orang asing ya. Jadi beda ya, jadi beda fitur yang baru rilis sama fitur yang sudah rilis dari dulu, beda. Terima kasih banyak sudah menonton videoku guys.